khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali setelah kita jeda liburan Idul Fitri di akhir Ramadan dan sampai akhir bulan Syawal, hampir ya mungkin satu bulan ya kita libur untuk ya supaya kita bisa menikmati Lebaran Idul Fitri, meskipun mungkin dengan segala keterbatasan karena masih masa pandemi. Mungkin tidak semuanya bisa mudik ke kampung halaman karena ya keterbatasan-keterbatasan yang kita alami selama masa pandemi, yang ini merupakan bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyelesaikan ibadah Idul Fitri dan sebelumnya adalah Ramadan, maka kita bersiap untuk melaksanakan Idul Adha, ya. Tentu terkait juga pelaksanaan ibadah haji, ya. Yang tahun ini Kementerian Agama sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia ke Saudi Arabia, ke tempat kita melaksanakan haji, yaitu di Mekah, kemudian Mina, ya, Arafah dan Mina, terutama itu. Sedangkan kalau Madinah itu kan ziarah saja, kita ziarah ke apa namanya, ke makam Nabi, ke masjid Nabi, dan kalau di Madinah itu hampir tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Itu sebagai pelaksanaan sunnah, ya, sunnah Rasulullah untuk mengunjungi kota suci atau mengunjungi Masjid Nabawi yang nilai ibadah di Masjid Nabawi itu 1000 kali daripada masjid-masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram yang dilipatgandakan 100.000 kali. Di samping itu ada sedikit kaitan untuk memulai ibadah haji atau umroh, yaitu apabila kita memulai ihram dari Bir Ali atau Zul Khulaifah, yang itu memang posisinya atau tempatnya dekat dengan Madinah. Ya, mungkin kurang lebih berapa itu, 15 sampai 20 kilo ya, seperti dari Solo mungkin ke Delanggu atau berapa itu ya. Itu ya karena kita tidak, pemerintah sudah memutuskan seperti itu, ya otomatis kita tidak melakukan persiapan secara khusus, tapi kalau ilmu tentang ibadah haji mungkin tetap perlu kita pelajari. Ya, tentu saja keputusan Kementerian Agama itu agak kita sesalkan dalam tanda petik. Kalau secara umum pembatalan ibadah haji secara umum oleh Menteri Agama untuk Jamaah Haji Indonesia itu PP Muhammadiyah melalui Pak Abdul Mukti, Sekjen PP Muhammadiyah, itu PP Muhammadiyah mendukung atau menyetujui. Tapi mungkin
proses mengambil keputusan yang memandang belum ada komunikasi yang baik, ya. Memandang apa dalam konsideran-konsideran di SK atau KMA, keputusan Menteri Agama itu kan seolah-olah Saudi belum apa tidak memberikan apa ya, tidak memberikan keputusan atau apa dan sebagainya. Memang sebenarnya kan belum ada keputusan dari Kementerian Agama atau Kementerian Urusan Haji dan Wakaf Saudi. Nah, mestinya pembatalannya itu ada catatan, harusnya kan begitu. Pembatalan dengan catatan. Catatannya misalnya, apabila Kementerian Haji Saudi sudah memberikan putusan untuk kuota-kuota bagi negara-negara Muslim, bagi negara Islam atau negara berpenduduk Muslim, nah mestinya Kementerian Agama ya secara umum batal, tapi ada sedikit yang diberangkatkan barangkali seperti itu, ya. Karena misalnya menteri Saudi atau pemerintah Saudi menetapkan untuk haji tahun 2021 2022 atau 1442 itu dalam edaran pemerintah Saudi disebutkan akan menyelenggarakan haji dengan pembatasan jamaah sejumlah 60.000. Kalau tahun lalu itu 1.000, tahun ini sudah ditingkatkan menjadi 60.000. 60.000 itu dibagi dua, yang 15.000 adalah internal Saudi. 15.000 internal Saudi atau Saudi dan sekitarnya. Sedangkan yang lain-lainnya, yaitu 45.000 itu dibagi-bagi. Nah, Indonesia nanti dapat berapa kan gitu. Misalnya Indonesia dapat 2.000, ya berangkat 2.000 misalnya kan begitu. Artinya pembatalannya misalnya ada catatan, sehingga apa namanya tidak ada miskomunikasi dengan pemerintah Saudi seperti yang diklarifikasikan oleh Dubes Saudi untuk Indonesia kepada Ketua DPR MPR. Ya, jadi itu ini hanya catatan sedikit saja. Pada hari ini kita akan membahas yang pertama tentang ibadah kurban. Ini bukan Quran ya, Quran, tapi kurban bersubsidi. Ibadah kurban bersubsidi yang ini diterapkan di kampus kita, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sudah beredar suratnya dari Pak Wakil Rektor 2 yang ditandatangani oleh Wakil Rektor 2 sebelum pelantikan yang baru, yaitu Pak Prof. Sarjito. Tentunya tugas-tugasnya nanti dilanjutkan oleh Wakil Rektor 2 yang baru ini, yaitu Prof. Dai. Kenapa kita mengambil kebijaksanaan dengan korban bersubsidi? Sebelum pelaksanaan korban bersubsidi ini dilaksanakan, pelaksanaan korban di kampus kita itu sebagian memunculkan tanda tanya. Nah, itu korbannya siapa? Korbannya siapa? Karena sebelumnya dulu yang penting OMS mengeluarkan dana untuk membeli sapi, ya. Jadi katakanlah bendahara OMS mengeluarkan dana untuk membeli sapi dan biasanya menyembelih 3 ekor sapi. Berarti keuangan OMS atau bendahara OMS atau biro keuangan itu mengeluarkan dana sejumlah tertentu untuk membeli 3 ekor sapi. Nah, itu kan seolah-olah kurbannya OMS secara lembaga. Nah, nanti yang dapat pahala siapa?
Nah, itu menjadi tanda tanya-tanda tanya. Akhirnya dalam sebuah ya pembicaraan waktu itu ada raker pimpinan di Tawangmangu, saya lupa tahun berapa itu ya. Kemudian diambil kesimpulan atau diambil kebijaksanaan bagaimana kalau kita dorong karyawan terutama tenaga kependidikan atau juga dosen-dosen baru ya, tenaga kependidikan dan dosen-dosen baru untuk berkorban atas nama pribadinya masing-masing. Kemudian UMS memberi apa namanya subsidi. Itu di satu sisi pengeluaran biro keuangan atau bendahara akan berkurang ya, karena cukup mengeluarkan subsidinya saja. Sedangkan para tenaga kependidikan dan juga mungkin dosen-dosen baru itu mereka bisa berkorban dengan mengeluarkan dananya. Nah, sekarang ini misalnya harga sapi kalau di masjid saya, di masjid kampung itu iuran per orangnya 3 juta. Sehingga satu ekor sapi harganya adalah 21 juta. 21 juta dibagi 7 per orangnya 3 juta. Nah, untuk karyawan-karyawan tenaga kependidikan dan mungkin dosen baru kan mungkin itu 3 juta, mengeluarkan 3 juta itu suatu jumlah yang besar gitu ya. Sehingga kalau disubsidi separohnya maka akan ringan. Nah, dia bisa berkorban, nah kemudian UMS mensubsidi. Nah, itu hukumnya sama dengan kalau UMS mensubsidi orang yang berangkat haji. Orang yang berangkat haji, katakanlah sekarang biaya haji 35 juta. Kemudian UMS memberi subsidi seperti biasanya. Kalau tahun-tahun yang dulu itu saya tahun 2004 itu alhamdulillah mendapatkan subsidi ya waktu itu. Harusnya saya berangkat 2003 tapi waktu itu terkena waiting list. Masuk waiting list. Ya, sering disebut Haji Abu Rosid, Haji Arbudal Orasido. Tapi waktu itu Pak Rektor, Pak Duha Latif, kebetulan saya waktu itu, Allah alam kenapa ya, enggak bisa hadir pada waktu pelepasan. Kebetulan memang juga enggak berangkat, ya, enggak jadi berangkat. Itu disinggung oleh Pak Duha. Insya Allah Pak Samsul ini enggak jadi berangkat, nanti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Saya kemudian bisa berangkat 2004 dan ada hikmahnya. Ternyata betul ada hikmahnya. Ada. Dan hikmahnya kalau berangkat 2003 saya bayar penuh, tidak ada subsidi, mungkin hanya apa gitu ya. Tapi kalau berangkat 2004 karena yang urut kacang kepegawaian masa kerja itu yang di atas saya belum memiliki porsi haji. Istilahnya kan waktu itu sudah mulai ada porsi, nomor porsi haji. Nah, kebetulan setelah diurut kacang, yang di atas waktu itu ada nama Pak Amrul Khair almarhum dan sebagainya, itu beliau yang masuk harusnya, tapi karena nggak punya nomor porsi, kemudian diambil bawahnya lagi, ketemunya saya. Jadi itu hikmahnya. Jadi saya berangkat haji 2004, waktu itu bayar hajinya 23.900. Nah, kemudian mendapatkan subsidi 12 juta. Alhamdulillah. Nah, jadi berkorban mirip itu. Jadi berkorban, korban bersubsidi seperti itu atau mirip itu ya. Dikiaskan seperti itu.
seperti orang yang berangkat haji mendapatkan subsidi dari lembaga tempatnya bekerja, misalnya apakah itu subsidi bisa 100%, subsidi bisa 50%, subsidi bisa 75%, dan seterusnya. Waktu itu subsidi apa namanya dari universitas untuk tenaga kependidikan Tendik, karyawan Tendik itu 75% dari BPIH. Sedangkan kalau dosen 50% dari BPIH. Ingat saya begitu. Enggak tahu kalau aturan-aturan yang baru. Yang penting artinya korban bersubsidi ini secara syar'i insyaallah itu sah ya, menjadi korban dari sahibul korban dari tenaga karyawan Tendik atau dosen-dosen baru atau siapa saja yang mendaftar dari unit-unit yang sudah ditentukan oleh Pak WR2, masing-masing unit sesuai dengan jumlah karyawan yang ada di unit tersebut. Kalau keluar apa jumlah karyawannya dan dosennya terbatas, maka satu unit mendapatkan jatah satu calon sahibul kurban. Tapi yang besar bisa dua atau tiga, itu ada dalam edaran dari Pak Wakil Rektor 2, yang mudah-mudahan semuanya segera mendaftar dan sehingga nanti secara cepat panitia untuk bisa mencari binatang yang akan disembelih waktu Idul Adha nanti. Ya. Beberapa saya lihat sudah mendaftar. Jadi ini apa namanya, karena memang kemarin ada beberapa pertanyaan yang muncul, itu korban bersubsidi gimana? Gitu. Secara syar'i bagaimana? Nah, justru menurut pandangan saya, ini memang tidak dibahas di dalam majelis tarjih, tapi dibahas oleh beberapa orang yang memiliki kompetensi seperti Ustadz Najmuddin Zuhdi waktu itu, Ustadz Fatah Santoso, dan beberapa yang lain. Saya berikan argumen seperti itu, daripada sebelumnya bendahara mengeluarkan uang 21 kali 3 berarti 63 juta untuk beli 3 ekor sapi. Itu korbannya siapa? Itu malah menjadi tidak begitu jelas, di samping juga tidak memberdayakan, kurang memberdayakan karyawan dan dosennya. Nah, ini OMS mungkin kalau dulunya harus mengeluarkan penuh 21 juta kali 3, 63 juta, maka cukup mengeluarkan 31 juta setengah. 31 juta setengah kalau tidak salah gitu ya. Jadi masing-masing karyawan dosen yang mendaftar menjadi sahibul kurban membayar 3 juta dipotong 50% subsidinya, jadi cukup membayar 1,5 juta. Nah, bagian dari sahibul kurban ya sesuai dengan tuntunan syar'i, tapi bisa dikomunikasikan dengan panitia kan begitu. Bahkan ada yang berkorban kemudian dia tidak mengambil bagiannya, ini dibagikan semua, itu boleh juga, bagus. Dia mengambil ya seperti bagian pembagian secara umum, hanya mengambil beberapa on saja gitu. Ada yang ya saya bagian saya seperti yang sudah ditetapkan saya ambil, itu monggo. Jadi itu artinya dengan korban bersubsidi ini status korbannya menjadi jelas secara syar'i. Kedua, ada program pemberdayaan karyawan Tendik dan dosen untuk berkorban menjadi lebih semangat ya. Nah, itulah kira-kira
kenapa OMS mengambil kebijakan ibadah korban bersubsidi. Jadi kiasannya, analoginya seperti ibadah haji bersubsidi. Insya Allah itu sesuai syar'i dan itu lebih lebih sah daripada yang dulu hanya beli OMS beli 3 ekor sapi, itu kan hanya pesta menyembelih sapi saja. Jadi OMS mengeluarkan uang untuk beli sapi disembelih, jadi itu hanya pesta menyembelih sapi tanpa jelas siapa sahibul kurbannya. Tapi dengan korban bersubsidi menjadi lebih jelas siapa sahibul kurbannya, dan sahibul kurban mendapatkan subsidi dari lembaga. Jadi lembaga juga menjadi lebih ringan mengeluarkan dananya hanya separuhnya saja. Walaupun ya bagi UMS mengeluarkan 100% dengan 50% itu ya seperti enggak ada bedanya, karena kan itu hanya sebesar apa pucuknya kuku ya kira-kira dari keuangan UMS yang dimiliki oleh UMS. Wallahu a'lam. Saya kira itu tentang korban bersubsidi, menjawab beberapa pertanyaan, dan kita mengambil korban yang apa namanya tidak hanya untuk satu orang, satu ekor satu orang ya. Jadi kalau kambing, domba, mendo ya, itu yakfihi li ahadin, li nafarin ya. Jadi kalau kambing atau domba itu cukup untuk satu orang dan keluarganya tentunya. Tetapi kalau sapi bisa untuk 7 orang dan keluarganya. Sehingga kalau satu sapi itu digotong royong 7 orang, nah, 7 orang itu sekaligus atas nama keluarganya. Atas nama keluarganya. Perkara dalam satu keluarga itu mengeluarkan masing-masing anggota keluarga ingin mengeluarkan sendiri-sendiri sebagai sahibul kurban itu baik saja. Karena mungkin memiliki kemampuan untuk itu. Ya. Ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua ini banyak masalah. Ya. Ini beberapa yang pernah dibahas di dalam apa namanya kajian Tarjih PP Muhammadiyah yang dulu pernah dibahas oleh Ustadz Fuad Zain, salah satu wakil ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Beliau membahas ini tentang problematik seputar kurban dan Idul Adha. Tapi beliau membuat bahannya itu sangat sistematis, segera bagus ya. Mungkin akan saya tampakkan ini tulisan dari Pak Fuad Zain. Jadi problematik seputar kurban dan Idul Adha. Tentu nanti tidak semuanya kita bahas karena waktunya ya. Nanti kita bisa lanjutkan yang lain, waktu lainnya. Jadi beberapa pertemuan ke depan masih berkaitan dengan kurban dan Idul Adha. Jadi yang pertama adalah pengertian kurban. Pengertian kurban di dalam bahasa fikih, kurban sering disebut juga dengan udhiyah atau nahar. Jadi kalau dari segi bahasa, kata kurban itu artinya pendekatan diri kepada Allah, taqarrub. Qoruba yaqrubu kurbanan, itu artinya dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita menyembelih kurban, menyembelih hewan kurban itu dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, artinya betul-betul
kita membeli binatang untuk kita sembelih, kita bagi kepada fuqara wal masakin, tetangga-tetangga kita, itu semuanya adalah dalam rangka li taqarrubi ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka kaum ahlul fiqh atau para fuqaha memberikan definisi, ya. Al-udhiyatu hiya ismun lima yudhbahu minal ibil wal baqar wal ghanam yaumun nahri wa ayyamit tasyrik, itu kurang shin, kurang titik, ya. Taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi itu definisinya seperti itu, definisi yang diberikan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah. Jadi udhiyah adalah nama bagi binatang yang disembelih, baik itu unta al-ibil, wal-baqor atau sapi, wal-ghonam atau kambing, wa fi yaumin nahar, pada hari nahar, yaumin nahar, pada hari nahar, hari korban. Artinya yaumun nahar itu tanggal 10 Zulhijjah. Wa ayyamit tasyrik, dan hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, semuanya itu taqarruban ilallah. Jadi bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Hajj itu Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minhum. Allah tidak akan menerima dari binatang kurban yang disembelih oleh para sahibul kurban itu luhumuha, Allah tidak akan menerima dagingnya, wadima'uha, tidak menerima juga darah-darahnya, walakin yanaluhut taqwa minhum, tapi Allah menerima ketakwaannya karena dia menjalankan kurban itu dalam rangka taqarrub ilallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu dalam mungkin fikih untuk orang awam, ini begitu ya, fikih untuk orang awam, dulu para ulama itu mengajarkan nanti kalau kita korban kambing akan menjadi kendaraan kita, tunggangan kita. Mengkorbankan sapi juga akan menjadi kendaraan kita. Jadi sapinya nanti akan dinaiki ketika di alam surga, di alam akhiratnya. Dombanya juga begitu. Nah, ini jelas mungkin hanya apa ya, pendidikan untuk orang-orang awam. Tapi apakah pendidikan itu baik? Apakah seperti itu malah mendorong kurban atau memperbodoh? Saya kira justru bisa mengarah kepada memperbodoh, ya, karena ya kita ikuti saja kata Allah, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minhum. Jadi kalau bisa menjelaskan itu tentu akan lebih baik lagi, memberikan kedewasaan berpikir yang lebih bagus kepada orang-orang awam. Ini ayat apa namanya dalam surat Al-Hajj itu, ya, ayat 34. Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Bagi setiap umat itu telah diberikan mansak. Mansak itu tata cara ibadah. Tetapi juga kata-kata mansak itu artinya nusuk, itu artinya berkorban, menyembelih korban. Jadi bagi umat-umat Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diberikan mansab, yaitu syariat penyembelihan kurban. Dan mansab yang kita ikuti penyembelihan kurban itu adalah mansab yang pertama kali dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kita kenal dalam cerita, dalam kisah di surat As-Saffat, ya, surat As-Saffat, bahwa terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail dalam mimpinya, dan Ismail sebagai seorang anak dan seorang yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, dia juga pasrah dan mengatakan siap untuk disembelih kalau memang itu perintah Allah. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insya Allah minus sabir. Akhirnya dilaksanakanlah penyembelihan itu, dan ketika sudah sama-sama pasrah kepada Allah dan pisau sudah hampir menyentuh leher, maka kemudian Allah memanggil Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu, maka digantilah dengan domba yang besar, fadaina bidzibhin azim, dengan domba yang besar untuk disembelih sebagai pengganti anaknya yang tercinta Ismail. Artinya Nabi Ibrahim betul-betul taqarrub ilallah, ya. Bukan menyembelih binatang, itu menyembelih anaknya karena taqarrub Allah, melaksanakan perintah Allah, tetapi dalam melaksanakannya pun beliau masih bermusyawarah dengan anaknya, bukan le iki perintah Allah we kudu manut, nah tidak begitu, tapi aku di dalam mimpi diperintah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Itu betapa santunnya Nabi Ibrahim kepada putra tercintanya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail pun menjawab dengan penuh kasih sayang, ya abati. Kalau hanya memanggil dengan ya abi atau ya buya, ya abu ya atau ya abi, itu panggilan biasa. Tapi kalau ya abadi itu panggilan dengan penuh kasih sayang. Seperti seorang orang tua, ayah atau ibu memanggil anaknya, bukan ya ya ibni atau ya ya apa namanya banati, tetapi ya bunayya, ya bunayya, itu juga panggilan dengan penuh kasih sayang. Nah, jadi ini yang pertama ini tentang definisi kurban dan maksud dari pada kurban, serta apa namanya bagaimana Allah telah menetapkan penyembelihan kurban ibadah, ya syariat penyembelihan kurban itu tidak hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, bahkan sejak nabi yang pertama yaitu Ibrahim, Adam alaihi salam dengan putra-putranya. Kita baca dalam kisah juga begitu, putra-putranya diperintahkan untuk berkorban dan Allah menerima korbannya putra yang bernama Habil karena beliau bisa memilih korban yang baik, sementara yang Qabil ini ya berkorban juga tapi korbannya mungkin binatangnya kurus, kering dan sebagainya, sehingga dia tidak diterima kurbannya. Nah, ini yang berikutnya adalah hukum kurban berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh para ulama, itu kemudian para ulama berbeda pandangan tentang kurban. Yang pertama berpandangan bahwa kurban hukumnya wajib berdasarkan hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, dan juga tentu adalah
ayat Al-Quran yang berbunyi wa fasalli li rabbika wanhar. Jadi kalau ayatnya ini bentuknya fi'il amar. Fi'il amar itu betul-betul fi'il amar yang asli ini, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, kaidah fikih menyebutkan bahwa al-amru lil wujub atau al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya kalimat perintah itu untuk menunjukkan hukum wajib. Apalagi di situ kalau kita lihat fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat. Sholat jelas wajib. Nah, wanhar ada wawu ataf, kata penghubung. Kemudian ada fi'il amar yang kedua. Nah, maka fi'il amar yang kedua itu kedudukannya sama dengan fi'il amar yang kedua, yang pertama. Kalau fi'il amar yang pertama adalah wajib, maka yang kedua pun wajib. Kemudian hadis yang di atasnya itu mangkana lahu sa'ah, barang siapa memiliki kemampuan. Ini lupa enggak ada terjemahnya ini ya. Mangkana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban walam yudhi, tetapi dia tidak menyembelih kurbannya, fala yaqrabanna musallana. Ojo cedak-cedak dengan tempat sholat kita. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat musallana, ini tempat sholat idnya Nabi bersama sahabat waktu itu. Artinya ini pernyataan yang begitu tegas dari Nabi. Nek ora gelem kurban padahal punya kemampuan, ya, ojo cedak-cedak dengan tempat sholat kita ini. Artinya ini Nabi enggak suka. Ya. Artinya kemudian di sini diberi simpulan oleh para ulama, pendapat yang pertama ini hukumnya wajib. Sedangkan yang kedua berpendapat hukumnya sunnah. Ini didasarkan kepada hadis Ibnu Abbas, kutiba alayya an-nahru wa lam yuktab alaikum wa umirtu bi sholati duha walam tu'mar biha. Ini hadis dari Daruqutni dari Ibnu Abbas, dikatakan di situ kutiba alayya, diwajibkan atasku untuk berkorban, walam yuktab alaikum, tetapi kalian tidak diwajibkan. Berarti yang wajib hanya Nabi, umat Nabi itu disunahkan. Wa umirtu bi sholati duha, dan aku diwajibkan sholat duha. Jadi sholat duha itu bagi Nabi wajib. Walam tu'mar biha, dan kalian tidak diperintahkan atau tidak diwajibkan untuk sholat duha itu. Jadi apa namanya, bagi Nabi sholat duha wajib, bagi umatnya sholat duha tidak diwajibkan. Ini kan problematik ya. Ada dua pendapat, wajib atau sunnah. Nah, kemudian ada yang mengkompromikan sunnahnya adalah sunnah mu'akkadah. Tapi ada yang tetap berpendapat itu wajib. Selama dia memiliki kemampuan untuk berkorban, maka dia wajib berkorban kapan saja. Artinya tahun kapan saja. Jadi tidak juga dibatasi yang wajib sekali dalam seumur hidup, tidak juga. Jadi setiap tahun punya kemampuan berkorban. Kalau pas tahun itu tidak punya kemampuan, ya dia tidak berkorban, tidak apa-apa. Jadi berdasarkan hadis yang tadi juga, mangkana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musalla. Saya kira ini baru ini dulu ya tentang pengertian dan hukum. Waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi, tapi ini ada yang sudah masuk di chat. Saya lihat apakah ada pertanyaan dari chat itu. Pang, oh ya, ini Pang Pak. Korban subsidi, caranya, prosedurnya bagaimana? Prosedurnya
Kalau prosedur secara apa namanya, secara syariat tidak ada tuntunan khusus ya. Artinya siapa yang bisa memberi subsidi, subsidi itu bisa juga perorangan, bisa juga lembaga. Bisa juga lembaga. Perorangan misalnya ada seseorang yang memiliki kemampuan berlebih ya. Kemudian ingin segar saudaranya sesama muslim bisa melaksanakan kurban, maka dia beri harta, silakan ini untuk beli agar engkau bisa melaksanakan ibadah kurban. Nah, jadi seperti itu ya. Tatatarannya subsidi yang diberikan oleh kepada sahibul kurban itu boleh lembaga seperti OMS, yang ini sudah jelas OMS, tapi boleh juga perorangan ya, perorangan. Misalnya Pak Soleh Amini itu kan orang yang soleh, tapi mungkin Amin itu terpercaya, sudah soleh, terpercaya, kaya raya gitu kan. Kemudian memberi saudaranya yang okay, kok enggak pernah kurban ya, udah diberi. Tolong ini belikan kurban atas namamu, keluargamu. Nah, itu namanya subsidi ta'awun secara pribadi kepada pribadi yang lain. Tapi lembaga juga bagus, lembaga juga bagus itu. Maka insya Allah pimpinan lembaga dan seluruh karyawan yang ada di dalamnya yang mengambil kebijaksanaan apa namanya tegaknya syariat, semuanya akan mendapatkan pahala insya Allah gitu. Kemudian bagaimana hukumnya jika hewan korban itu dibeli atas iuran siswa mahasiswa secara bersama-sama membeli satu ekor hewan korban. Jadi kalau dalam hadis Nabi kan disebutkan satu ekor kambing cukup untuk satu orang dan keluarganya. Satu ekor sapi cukup untuk 7 orang dan keluarganya. Kemudian satu ekor unta cukup untuk 7-10 orang dan keluarganya. Nah sekarang satu ekor kambing digotong royong 40 orang. Ya, 40 orang. Itu ya itu namanya baru latihan kurban. Ya. Latihan kurban. Dan pesta makan daging kambing atau daging sapi. Jadi itu baru latihan kurban. Kalau seperti itu. Ya itu enggak apa-apa sebagai sebuah latihan. Ya harus diberi pemahaman kurban yang sesungguhnya adalah ya seperti yang disabdakan oleh Nabi. Kalau kambing, domba untuk satu orang atau dengan keluarganya, dan sapi 7 orang untuk ya untuk 7 orang dan keluarganya, begitu juga unta bisa 7-10 orang untuk keluarganya. Korban bersubsidi caranya prosesnya ya tadi sudah ya. Kemudian mohon izin bagaimana sebelum disembelih hewan korban sapi dibius terlebih dahulu sebelum disembelih dalam waktu tertentu biar memudahkan mengikatnya, setelah sadar baru disembelih. Mohon tata caranya. Saya kira menyembelih kurban tidak perlu dibius ya, tidak perlu dibius. Tapi mungkin untuk binatang sapi tertentu yang mungkin memiliki apa ya bahaya yang sangat besar ya, dibius terlebih dahulu mungkin insya Allah itu tidak terlalu menyalahi. Tapi yang dibius itu dalam rangka supaya memudahkan dalam mengikat ya, ya itu monggo saja. Tapi kalau yang selama ini memang tidak perlu ada
pembiusan, ya. Tidak perlu ada pembiusan. Tapi kalau mau dibius, selama itu tidak menyakiti atau tidak menyiksa dalam tanda petik, ya. Kemudian juga mengurangi bahaya dengan maksud-maksud yang baik, dan penyembelihannya tetap sesuai syar'i, insya Allah tidak mengapa. Tadi mengenai korban bagi umat Nabi bagaimana? Nah, jadi begini, memang itu kan untuk Nabi, ya. Nabi itu ketika menyembelih, beliau membaca Bismillah ya Allahu Akbar, hadza minni wa min ummati. Nah, itu otoritas Nabi begitu, ya. Tapi kan dalam hadis-hadis yang lain Nabi kan syariatnya sudah menentukan syariatnya. Artinya satu ekor yakfi li nafarin, untuk mencukupi untuk satu orang. Kemudian sapi untuk 7 orang itu tetap itu, ya. Ya. Dan bagaimana hukumnya membelikan korban untuk orang lain dengan niat korban atas nama saudara? Ya, itu termasuk dibolehkan. Jadi seperti orang mensubsidi korban tadi, ya. Jadi seorang kakak membeli binatang untuk korban, kemudian diserahkan kepada saudaranya menjadi korban bagi saudaranya tersebut. Ini termasuk, ya, mirip-mirip dengan korban bersubsidi, yang mensubsidi perorangan, bisa itu saudaranya sendiri atau orang lain, ya, atau orang lain. Jadi subsidi ini prinsipnya adalah ta'awun, ta'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ini saya kira yang di room chat, ya. Mungkin sudah habis. Ada yang bapak-bapak yang lain, ibu yang lain yang mau menanyakan, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari Pak Rasikun, Lasem, Ustaz. Mau okay. Tentang tadi, Ustaz, dari sekolah itu yang di daerah saya itu kebanyakan memang itu mengadakan korban atas nama sekolah. Ternyata tadi Ustaz, ya, mengatakan bahwa tadi mensubsidi, berarti ya. Biar atas, jelas gitu, betul, ya. Betul, Ustaz. Ya, biar betul. Jelas. Kalau atas nama sekolah itu jelas itu korbannya siapa, begitu, Ustaz. Ya, ya. Apakah itu namanya, Ustaz? Namanya latihan korban begitu? Ya, itu termasuk latihan korban itu, Pak. Ya, makanya itu, Pak. Tapi jadi kalau misalnya, tadi, misalnya gini, ya, guru-guru sekolah kita, sekolah Muhammadiyah. Kalau dia mau berkorban sendiri, mungkin uangnya nggak cukup atau gimana gitu, ya. Tapi kemudian sekolah, keuangan sekolah menyisihkan, oh, ini bisa membantu si A untuk berkorban, membantu si B untuk berkorban, membantu si C untuk berkorban. Katakanlah misalnya bisa berkorban 3 ekor kambing misalnya. 1 kambing harganya misalnya 3 juta atau berapa, atau 2,5 juta gitu, ya. Sehingga misalnya diberi subsidi karyawannya atau gurunya tadi, dia cukup menyediakan uang 1.250.000 dari bendahara sekolah, mengeluarkan 1.250.000, berarti untuk 1 ekor yang harga 2,5 juta. Atau yang harga 3 juta berarti 1,5, 1,5. Sehingga sekolahnya juga ringan, bendahara sekolah ringan, kemudian ada karyawan atau guru yang bisa menjadi sohibul kurban, misalnya seperti itu. Tapi kalau urunan orang banyak untuk siswa-siswa itu latihan kurban, ya. Untuk Ustaz, ini untuk yang terjadi di lingkungan kita, itu operasional untuk yang korban itu kan ada panitia, Ustaz. Nah, itu panitia itu pasti ada diadakan makan bersama begitu, Ustaz, untuk kerja bakti. Ya. Yeah. Panitia. Nah, itu menjual kulitnya, biaya kulit itu lalu untuk operasional itu makan. Itu gimana, Ustaz? Diperbolehkan enggak, Ustaz? Ya, kalau saya melihat kemaslahatan itu diperbolehkan, ya.
Dulu saya termasuk kenceng kulit, jangan dijual, jangan inilah gitu. Pokoknya kulit ya dibagi juga. Itu kan siapa yang mau menerima kulit juga. Ya, makanya itu, Ustaz. Kemudian saya telah melihat di Mina tempat-tempat penyembelian itu kepala sapi, kepala kambing cuma dibuang gitu saja, kulit apalagi nggak dipakai. Nah, daripada dibuang seperti itu, ya dijual, dimanfaatkan, apalagi kalau kemanfaatan untuk penyelenggaraan panitia itu, ya, makan bersama ya. Sama, lah itu menurut saya itu maslahat itu. Nggak ya. Yang penting itu tidak dijual oleh sahibul korban untuk kepentingan sahibul korban, sih enggak boleh. Kira-kira kan seperti itu yang dimaksud enggak boleh dijual itu kan mungkin. Ya, ya, betul, ya. Tapi kalau untuk kemanfaatan, nah, misalnya juga di beberapa tempat itu ini kulit ini sudah dipesan oleh ibu-ibu Aisyah ranting A ini untuk kas ranting itu juga enggak apa-apa itu dijual. Oh, uangnya untuk kas ranting boleh juga dijual untuk keperluan penyelenggaraan mungkin untuk makannya sebagainya. Tapi kalau untuk misalnya ongkos sembelih itu memang sebaiknya sahibul kurban. Tapi seandainya panitia pun yang menanggung, misalnya takmir masjid ada kepanitiaan, kemudian kas masjid atau apa disediakan untuk itu karena kas masjidnya itu berlebih dan sebagainya, ya itu insya Allah tidak apa-apa. Hanya kepanitiaan yang menyukai. Ya, ya, terima kasih. Okay. Boleh tanya Pak Ustadz? Ya, silakan Bu. Terima kasih. Ini masih melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau ada apa namanya panitia yang menjual kulit kambing dan sapi yang dikorbankan, kemudian dibelikan satu kambing utuh gitu ya, dijual kemudian ternyata cukup untuk membeli satu kambing utuh, kemudian nah itu dikorbankan lagi, seperti itu diizinkan atau tidak, artinya itu menyalahi aturan atau tidak, kemudian itu atas nama siapa kalau itu diizinkan, Nji. Karena ada di tempat kami kadang-kadang seperti itu, Nji. Ketika mencukupi jumlahnya untuk beli kambing satu, kemudian kita berikan. Itu. Ya. Ya, itu sudah tidak menjadi hewan kurban lagi, tapi untuk menambahi daging supaya mungkin pembagiannya lebih merata. Jadi itu lil maslahah. Jadi kulit sapi, kulit kambing dijual untuk dibelikan binatang lagi disembelih atau dibelikan daging agar pembagiannya merata, itu namanya lil maslahah. Lihat untuk mengambil kemaslahatan yang lebih besar, insya Allah itu tidak khalifus sunnah dan tidak khalifus syariah, insya Allah. Wallahu alam bisawab. Insya Allah saya termasuk yang ya, karena melihat itu, saya melihat di tempat penyembelian di Mina itu sudah seperti itu ya, namanya kulit, namanya apa, kepala itu cuman tinggletek gitu saja, nggak tidak dimanfaatkan. Sehingga dulu konon penjual bakso pertama kali di Mekah itu ke tempat penyembelian binatang yang itu tidak hanya hari raya saja ya. Tidak hanya hari raya saja, ternyata apa namanya, kepala kulit itu cuma dibuang gitu saja. Sehingga penjual bakso sidul itu memanfaatkan daging yang ada di kepala itu, kemudian kulit-kulit dijadikan bakso kikil, ternyata menjadi lahan bisnisnya gitu ya. Jadi itu bermanfaat ya. Dia ambil dari situ. Nah, kalau apa namanya, kepala binatang itu korban tuanya dibuang, itu kan tabzir betul ya, ya apa namanya. Tapi ternyata kita bisa memanfaatkan. Nah, itu. Nah, maka itu lil maslahah ya. Jadi termasuk perkara masalihul mursalah. Insyaallah itu baik. Ini ada
yang bertanya lagi kalau nggak salah, bagaimana hukumnya membelikan kurban? Oh, itu sudah ya. Masih di perpustakaan sudah. Oh, ini lain lagi. Cukup ya? Atau masih ada? Cukup? Baik, kalau cukup kita akhiri. Alhamdulillah kajian perdana pasca Ramadan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.